Okey, muka ayah semacam muka siapa? Ayah sini. Baik, muka ayah macam muka siapa? Muka ibu. Muka ayah ibu. Betul ke ni? Sebab tadi Daddy macam pakai baju warna biru. Kenapa? Tengoklah sendiri. Apa? Apa dia tulis? Daddy bacalah sendiri. Kau bacakan untuk Daddy. Apa dia letak? Anda di rumah ya. Semua. Kamu. Dan sedia dia nak cakap. Okey, kejap. Okey, wise. Alita makin. Kan Daddy selalu cakap apa? Masa ibu kat hospital? Doakan kan? Jadi minta doakan tu kenapa? Sebab nak bagi ibu sehat, minta nak ibu balik kan? Kan? Ini muka macam ibu ni. Cepatlah. Dengar ni. Matin, minta. You wise, Harita, Matin. Sembayang. Doakan ibu kan? Ya. Kita nak ibu balik kan? Ya. Ibu dah tak balik dah. Ibu dah tak ada. Ibu dah tak akan balik tau. Dapat jumpa ibu. Okey. Ibu dah tak ada dalam dunia. Tapi ibu dah dekat syurga. Ingat tak Daddy selalu cakap syurga? Daddy selalu cakap neraka. Tapi ibu dah dalam syurga. Syurga tu kan tempat yang best, tempat yang cantik. Tapi sebenarnya anak-anak Daddy dah buat yang paling baik. Anak-anak Daddy dah doakan ibu semayang hari-hari. Cuma Allah lagi sayang ibu. Okay? Jadi Daddy nak anak-anak Daddy, Daddy nak anak-anak Daddy ikut cakap Daddy, ikut cakap Odek, ikut cakap Atok. Okey. Sebab Allah sayang sangat dengan ibu. Allah terlalu suka dengan ibu, jadi Allah ambil. Sebab ibu bukan Daddy punya, jadi Allah punya. Ibu Allah punya. Jadi dah minta dah, kita dah minta dah dengan Allah supaya Allah pulangkan. Tapi Allah tak nak pulangkan. Allah terlalu sayang dengan ibu sebab ibu baik. Okay, tapi tak apa, Daddy ada. Nanti Daddy bawa balik ayah, okay? Sebab ibu
Sebab ibu dia gantikan dia ganti diri dia dengan Ayas. Okey? Tapi ibu ada pesan dengan daddy tau. Dengar ni. Tengok daddy. Okay. Makin dah sini sayang. Tapi ibu ada cakap dengan daddy. Ibu cakap dia nak dia nak anak-anak dia, dia nak Uwais, Talita, Martin, Ayas jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, anak yang rajin sembahyang, pandai mengaji, jadi anak yang baik, anak yang suka sedekah, anak yang dengar cakap daddy, dengar cakap ode, dengar cakap atuk, dengar cakap minyak yoko. Itu dia ibu pesan. Faham? Jadi boleh tak jadi macam mana yang ibu pesan tu? Apa ibu pesan tadi? Jadi anak yang baik. Lagi? Lagi apa tadi tak? Lagi? Ya, jangan cakap nenek tu. Jangan cakap sudah. Jangan cakap nenek. Pandai mengaji. Okey. Apa pesan lagi? Pendengar cakap semua orang. Okey. Tak apa ni. Makin. Kita tengok daddy lah. Kalau rindu ibu. Okey. Kalau. Afiah. Afiah. Siapa rindu ni sangat Afiah? Sekejap Afiah. Kalau you wise. Talita dengan mati lah. Dia depan daddy lah. Daddy nak tengok anak kukuk ni. Anak daddy seorang-seorang ni. Kalau Martin ada teringat dengan ibu, Martin terus semayang, Martin terus baca Al-Fatihah, eh? Boleh? Boleh, Martin? Tak apa, kita boleh tidur sama-sama. Okay? Allah sayang sangat dengan ibu. Dia tak pulangkan dah. Dia tak nak pulangkan dah. Jadi dah baby Talita, Yuan, Martin dah hari-hari doa dah minta Allah pulang. Allah nak pulangkan juga. Dia sayang sangat. Dia nak letak ibu dalam syurga. Tapi kan ibu cakap dengan daddy macam ni tau. Tengok ni. Sini. Ibu cakap apa tau? Nanti kita akan jumpa dekat syurga. Nanti ibu ada cakap, ibu cakap sorry sangat sebab ibu terpaksa duduk dalam syurga. Dia tak duduk kat rumah kita dah. Okay?